Pada video kali ini, aku akan menantang kalian untuk menjawab kuis tentang tata surya. Aku akan memberikan 10 soal untuk kamu jawab. Dan setiap soal mempunyai waktu 10 detik. Soal pertama, planet yang paling dekat dengan matahari. A. Mars. B. Merkurius. C. Bumi. Jawabannya adalah B. Planet Merkurius. Soal kedua, planet manakah yang paling besar di tata surya? A. Bumi. B. Merkurius. C. Jupiter. Ayo jawab dari sekarang. Kamu udah tahu belum jawabannya? Ya, jawabannya adalah Jupiter. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Planet yang memiliki orbit terpanjang di tata surya. A. Neptunus. B. Uranus. C. Jupiter. Jawabannya adalah A. Neptunus. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Planet yang memiliki bulan paling banyak di tata surya. A. Neptunus. B. Jupiter. C. Uranus. Jawabannya adalah B. Jupiter. Planet yang memiliki cincin terbesar di tata surya. A. Saturnus. B. Mars. C. Bumi. Jawabannya adalah A. Saturnus. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Planet yang memiliki suhu permukaan terpanas di tata surya. A. Venus. B. Pluto. C. Bumi. Jawabannya adalah A. Venus. Siapa nih yang jawabannya langsung benar? Coba tulis di kolom komentar. Apa nama planet yang memiliki kutub utara yang terlihat biru di tata surya? A. Jupiter. B. Neptunus. C. Uranus. Jawabannya adalah C. Uranus. Apa nama planet yang memiliki diameter paling kecil di tata surya? A. Jupiter. B. Merkurius. C. Venus. Jawabannya adalah B. Merkurius. Kalian udah benar berapa poin nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Apa nama planet yang memiliki hari paling panjang di tata surya, guys? A. Venus. B. Matahari. C. Mars. Jawabannya adalah A. Venus. Kira-kira di sana berapa hari ya? Atau 10 hari dalam satu minggu? Coba dong komen yang tahu. Apa nama planet yang memiliki atmosfer tertipis? A. Bumi. B. Venus. C. Merkurius. Jawabannya adalah C. Merkurius. Kalian benar berapa poin nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe.